Afwan Ustaz, tolong tips untuk kita bisa khusyuk dalam ibadah, terutama dalam sholat. Sholat saja ada yang dipikirkan. Itu biasa, karena memang ada setan khusus untuk menggoda kita dalam sholat. Ya. Selalu menggoda kita untuk kita udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Jadi memang berarti Anda sedang digoda setan. Ya. Ya. Kalau kita mikir sesuatu, berarti kita sedang digoda setan. Berarti kita punya sholat masih sebenarnya masih ingin dirusak oleh setan. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan lari. Walahu dhurat, dan dia terkentut-kentut. Ya. Kenapa dia tidak mau dengar azan? Kemudian setelah azan selesai, dia balik. Ada komat, dia kabur lagi. Habis komat selesai, dia balik lagi. Kemudian dia berkata kepada orang yang sholat, udhkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga dia banyak mengingat perkara-perkara yang dia lupakan sebelum sholat. Ya. Maka di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk dalam sholat, banyak hal. Tapi di antaranya, kita yakin bahwasanya tatkala kita sedang sholat, Allah sedang melihat kita sholat. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Ya. Kita wa taqallubaka fi sajidin. Ya, alladhi yarauka hina taqum. Kata Allah, bertawakkallah engkau kepada Allah yang melihat engkau tatkala kau hendak berdiri salat. Kita berdiri salat, Allah lihat. Wa taqallubaka fi sajidin. Kalau kau sedang sujud bersama orang yang sujud, Allah lihat. Kita bayangkan kalau kita sedang salat kemudian kita di-shooting atau siaran langsung, kita salatnya pasti khusyuk kan? Karena yang siaran langsung ya, banyak orang lihat. Waduh, kita sedang dinilai oleh orang. Nah, sekarang waktu kita salat, hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah melihat apa yang sedang kita dalam hati kita. Kita sedang berbicara dengan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kita sedang sholat, fa'innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya dia sedang berbincang-bincang dengan Allah. Maka jangan sampai dia kemudian malingkan wajahnya, malingkan hatinya. Kalau ada orang di depan kita, kita bicara, kita enggak perhatikan dia, ya ini namanya tidak sopan. Waktu kita sedang berhadap Allah, kita tunduk ke bawah, hati kita jangan kita palingkan dari Allah. Dan pasti kita terpalingkan, setan datang, mengajak hati kita mikir macam-macam, mikirkan perdagangan, pergi kemana, kembalikan, kembalikan hati kita. Kalau kita sadar pikiran kita kemana-mana, segera kembalikan. Segera kembalikan. Agar kita kembali khusyuk. Jadi, di antara hal yang sangat mudahkan kita untuk khusyuk, yakin Allah sedang menilai. Allah sedang menilai. Ya akhir kita sholat lima waktu, rugi lima waktu tersebut berjalan tanpa ada maknanya. Ulama mengatakan, bahwasanya kita hanya mendapatkan pahala dari sholat sesuai dengan kadar yang kita pikirkan dalam sholat tersebut. Artinya, selama kita pikir akhirat dalam sholat tersebut, itulah kadar pahala kita. Kalau dalam sholat kita pikir dunia, berkurang pahalanya. Sejauh mana pikiran kita tentang akhirat dalam sholat kita, sejauh itulah pahala yang kita dapatkan. Karena sebagian orang waktu sholat, apalagi jadi makmum, dia tidak terkadang pikirannya kemana-mana. Tahu-tahu dia sudah tasyahud atau assalamualaikum, cepat sekali sholat tadi. Kenapa pikirannya kemana-mana? Tahu-tahu sudah apa? Tasyahud. Jangan seperti itu. Maka kita sedang sholat, rugi kalau kita enggak rugi. Lima waktu tetap aja, lima menit tetap aja lewat. Tiga menit tetap akan lewat. Nah, tiga menit ini berpahala atau tidak caranya dengan kita harus merenungkan akhirat tatkala sedang sholat. Jadi diantaranya kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah sedang melihat kita sholat. Allah sedang menilai.